Untuk memperkuat kebersamaan dan tali silaturahmi, kader Perindo terus melakukan kegiatan bersama-sama dengan warga di masing-masing daerah. Di Aceh, ratusan pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Perindo menggelar halal bihalal. Sementara itu di Bali, pengurus Partai Perindo Provinsi Bali mengikuti prosesi ngaben massal untuk para leluhur. Partai Perindo terus ikut berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia melalui program-program partai. Tidak hanya memperkuat struktur kepengurusan, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk memperkuat kebersamaan dan tali silaturahmi, ratusan pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Perindo seprovinsi Nangro Aceh Darussalam menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi antar pengurus. Kegiatan ini adalah kegiatan halal bihalal atau silaturahmi, karena bagaimanapun pengurus Partai Perindo ini terdiri dari 23 kabupaten kota, dan kita jarang bertemu. Sementara itu, untuk melestarikan budaya dan tradisi, pengurus Partai Perindo Provinsi Bali mengikuti prosesi, doa, dan ngaben massal untuk para leluhur di kawasan Banjar Pokas Blah Batuh, Gianyar, Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan tali persaudaraan antar warga. Ngaben massal itu tujuannya adalah membuat ikatan kerjasama gotong royong masyarakat asah asuh dalam bentuk yadnya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Bapak DPW, dari Partai Perindo, dan sangat mendukung dan sangat mengapresiasi pelaksanaan upacara dalam rangka pengabdian masa ini. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani masyarakat secara berkelanjutan, sehingga bisa ikut memajukan dan mensejahterakan Indonesia sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.